الحمد لله رب العالمين دائم الإفضال عذيب النوال والصلاة والسلام على نبينا محمد ولا بلال البدر المتلال وعلى آله وصحبه خير صحب نوال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اما بعد. معاشر الحادرين جمعاء مسجد المحاجرين رحمة الله سبحانه وتعالى. كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الشمائل المحمدية كرياء ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذي. كتاب سلسان طيب كلام باب ما جاء في امامة Rasulullah SAW atau imamah berkenaan dengan imamah. Imamah ini serban. sengaja saya pakai serban karena temanya berkenaan dengan serban. Ya. ini Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui bahwa beliau memakai serban. Dan serban ini para ulama khilaf. Apa sebetulnya hukumnya sunnah atau mubah? Karena sebagaimana dalam kaidah di dalam usul fiqh sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab Syarh warakat bahwa segala suatu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam bukan dalam rangka bentuk ketaatan tidak ada redaksi anjuran dan tidak ada redaksi perintah dari Rasulullah SAW, maka itu dibawa ke mana? Apakah dibawa ke sunnah atau dibawa ke mubah? Jadi makanan favorit Rasulullah, kemudian alas tidur Rasulullah, kalau kita ngikutin apakah itu hukumnya sunnah atau mubah begitu. Apa dalam khilaf termasuk ke dalamnya adalah imamah, imamah. Karena imamah sendiri sebetulnya Abu Lahab pun pakai imamah. Di zaman Rasulullah SAW ini menjadi budaya, budaya. Jadi pada saat itu budaya Arab memang memakai pelekat kepala. Bahkan seorang itu dianggap tidak berwibawa ketika dia tidak pakai imamah. Jadi bahkan sampai di zaman salah zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad orang kalau lepas imamahnya ulama lepas imamahnya dia keluar rumah dalam keadaan tidak memakai penutup kepala maka derajat hadis yang diriwayatkan olehnya itu langsung lemah langsung lemah sampai segitu kalau dia minum riri nah itu sebenarnya hukumnya kan makruh kalau dalam istilah dalam kajian kajian usul fiqh itu makruh karena segala macam larangan dalam bentuk adab latashroban ahadukum jangan sekalian kali minum minum berdiri karena itu bentuknya dalam bentuk adab maka dia menjadi makruh tidak sampai derajat haram. Nah, itu kata para ulama kalau ulama minum berdiri atau e, apa namanya dia keluar rumah pakai celana pendek. pakai celana pendek atau pakai kaos kutang doang. Yeah. ini ulama nih misalkan, maka derajat hadis yang diterbitkan olehnya menjadi lemah seketika. Karena itu menurunkan wibawanya, menurunkan muruah. Ya, menurunkan muruah. Nah, begitu pula Imamah bagi bagi para ulama di zaman dahulu kalau orang keluar nggak pakai ulama lepas kepala gitu kan nah, itu dia apa namanya derajatnya bisa turun hadisnya begitu ala hal berkenaan dengan ini maka para ulama menyimpulkan bahwa hukum asal pakaian hukum asal pakaian itu kembali kepada uruf selama tidak bertentangan dengan syariat nah, jadi kalau pakai Indonesia itu pecinya itu peci apa peci songkok nasional nah, kita kalau misalkan ke Arab Saudi misalkan atau ke, ke Mesir misalkan pakai peci peci itu nah, mereka maka akan sebut nih peci Soekarno karena mereka tahu itu ciri khas orang Indonesia. Tidak ada peci khas itu selain daripada di, Indonesia. ya. kemudian kalau misalkan di Arab Saudi misalkan itu punya gutroh. Gutroh, ya kan? yang, yang pakai merah-merah itu. Kalau di Qatar sekarang ini di Qatar itu pakai yang putih-putih biasanya. Putih di sini ada iqal. yang berikutnya itu namanya iqal. Kemudian di, kalau di Yaman pakai shimah. Shimah, ya. kami juga pernah pakai shimah. Nah itu di belakang dilihat juga. Cuman dia, dia panjang. Bukan untuk kayak gini. Nah, ada pun uh, apa namanya bentuk bentuk daripada imamah rasulullah saw itu seperti lilitan kain yang dililit di kepala ya di kepala nah, terkadang beliau memang um, apa nih buntut nih ya, buntut ini kadang-kadang sampai sini kadang-kadang nggak -kadang pakai buntut kadang-kadang nah, pakai buntut kemudian kadang-kadang beliau pakai peci dalamnya kemudian pakai imamah atau pakai imamah saja tanpa pakai peci atau pakai peci saja tanpa pakai imamah nah, itu keadaan-keadaan uh, ketika beliau saw memakai memakai imamah dan beliau wasallam ketika itu uh, sedang fatuh makkah dilibatkan oleh uh, para sahabat bahwa ketika beliau fatuh menaklukkan kota Mekah. ketika itu orang-orang di kota Mekah sudah sudah apa namanya sudah menyerah dengan dengan kehadiran rasulullah saw maka rasul datang ke sana dengan memakai imamah berwarna hitam Kemudian bagaimana Ustadz kan bentrok dengan hadis yang Rasulullah mengatakan bahwa beliau datang dengan menggunakan eh, apa namanya? apa namanya? helm, apa bukan helm, apa namanya? topi perang. Nah, topi perang. Di hadis lain mengatakan bahwa beliau datang dengan menggunakan topi perang. Nah, kata para di Jama. Jadi kemungkinannya eh, dua. Yang pertama, topi perang di dalam, yang di luar atau beliau menggunakan topi perang dulu kemudian ketika masuk kota Mekah Kemudian beliau lepas dan menggunakan imamah berwarna hitam. Dan beliau sangat jarang sekali memakai imamah berwarna hitam. Yang paling sering beliau gunakan adalah imamah berwarna berwarna putih. Jadi um, imamah beliau terkadang berwarna berwarna hitam, terkadang berwarna putih. Tapi berwarna hitam hanya sesekali saja. Nah, juga hadis daripada Amr bin Harith. Nabi SAW ya al imam sa'udah. Beliau pernah berkhutbah di atas mimbar menggunakan imamah berwarna hitam. Kemudian juga

pakai imamah juga sama seperti Rasulullah SAW. Jadi para sahabat begitu mengikuti Rasulullah SAW. Makanya kalau menurut Madhab Syafi'i pakai imamah ini bukan sunnah, dia mubah. Ada pun menurut, menurut Madhab Maliki segala hal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai makanan favoritnya. Rasulullah suka paha kambing. Nah, menurut Madhab Maliki itu sunnah. Ada pun menurut Madhab, madhab Syafi'i itu tidaklah sunnah tapi sampai derajat mubah saja. Jadi alas stiker yang dipakai kalau kita mau apa namanya oh Tidur pakai tikar aja nih mengikuti sunnah Rasulullah SAW. kan? Nah ini menurut maliki sunnah, tapi menurut Mazhab Syafi'i itu mubah. Begitu pula makanan favoritnya, begitu pula cara jalannya dan seterusnya. Tapi kalau menurut Mazhab Syafi'i ini di dikaitkan, bahwa segala macam bentuk hal yang mubah tersebut, ketika dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan kita melakukannya dalam bentuk yang tidak mengikuti, agar mendapatkan pahala, maka kita bisa mendapatkan pahala. Namanya ini adalah sunnah al-Jibiliyah, sunnah. Al-Jibiliyah, begitu kata para ulama. Kemudian um, banyak hadis lainnya juga mengatakan bahwa um, Nabi SAW memakai imamah ketika hendak berkhutbah. Nah, selain itu kita akan jumpai bahwa banyak hadis-hadis daif berkenaan dengan keutamaan memakai imamah. Jadi Nabi memakai imamah itu hadisnya sahih. Tapi keutamaan memakai imamah hadisnya daif. Ada yang mengatakan sholat menggunakan imamah lebih baik seribu kali derajat dari mandi sholat tanpa menggunakan imamah nah, ini baik hadisnya kemudian ada juga mengatakan sholat jumat menggunakan imamah itu lebih utama daripada sholat jumat tidak menggunakan imamah dan seterusnya itu hadis-hadis baif -hadis gitu ya karena tidak ada keutamaan khusus dalam memakai imamah kecuali rasulullah pernah memakainya saja gitu ya nah, kemudian di dalam hadis ini bahwa para ulama menyimpulkan sebetulnya ini bagian daripada adat dan budaya saja adat dan budaya adapun sunnah-sunnah yang memang ada perintahnya memakai jenggot kemudian memakai pakaian di atas mata kaki. Ini merupakan sunnah yang memang ada perintahnya dan ada larangannya bagi siapa saja yang tidak melakukannya, begitu kan? Maka ini semua adalah sunnah dan bukan termasuk budaya Arab. Jadi kami katakan patokan hidup kita, pedoman hidup kita adalah Rasulullah SAW. The guidance of life, way of life, apa namanya lifestyle. Kalau mau sukses dunia akhirat, maka ikutin Rasulullah. Tidak ada jaminan kita mengikuti budayanya orang Padang. Tidak ada jaminan kita mengikuti budayanya orang Jawa. Tidak ada jaminan kita mengikuti budayanya orang Kalimantan. Tidak ada jaminan kita mengikuti budayanya orang Papua. Tidak ada jaminan kita mengikuti budayanya orang Arab bahkan. Karena sunnah Rasulullah SAW bukan budaya Arab. Bukan budaya Arab. Mereka mengatakan jilbab itu budaya Arab. Coba kita lihat orang-orang ketika ada festival di Arab Saudi. Orang wanita wanitanya tidak pakai jilbab. Karena jilbab itu bukan budaya Arab. Tapi syariat daripada Allah dan Rasulnya. Jadi salah mengatakan bahwa Uh, orang pakai jilbab, orang pakai niqab itu adalah ke -arab arapan bukan, bukan. Itu adalah perintah Allah datang dari Quran dan datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ketika datang turut turun ayat berkenaan dengan jilbab, maka kata para sahabat pada saat itu kami dapati di kota Madinah itu se 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 seperti banyak burung gagak, burung gagak seperti bertebaran di mana-mana. Karena mereka melihat bahwa mereka apa memakai niqab hitam-hitam semua. Ya, itu diantara pakaian pakaian sahabiat, ya sahabiat. Kemudian babu majaa fi izai Rasulullah sallallahu alaihi bab kenaan dengan sarungnya Rasulullah. Nah, rasulullah sallallahu memakai sarung. Tapi kembali lagi kata para ulama, sarung bukanlah termasuk bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu Termasuk termasuk ke dalam budaya pada saat itu, ya pakaian khas pada saat itu. Makanya para ulama khilaf sebetulnya lebih utama salat memakai sarung atau celana. Nah, kami dapati di dalam kitab Kasyifatus Syaja karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Syarh Safinatun Najah bahwa uh, yang lebih utama adalah memakai celana. Sampai seperti itu kata para ulama. Karena tidak ada kemungkinan dia tersingkap ketika nanti kena angin. Sampai seperti itu. Cuman Allah kulihal senyamannya saja. Kemudian um, di sini berkenaan hadis Rasulullah memakai sarung dari hadis Abi Burda. Uh, kata Aisyah, akhariyat ilayna Aisyah kisaan mulabbadan wa izaran ghalidhan. Rasulullah itu pakai selendang. Selendang di, di apa namanya di bajunya. Selendang tak berjahit. Ya, kisaan badan wa izaran dan beliau memakai sarung tebal sarung tebal di, di apa namanya di bagian bawahnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadain rasulullah nyawanya terjabut ruhnya terangkat ketika memakai dua pakaian ini jadi, beliau sambil menunjukkan aisyah pakaian ini gitu ya bagaimana kita ketahui bahwa rasulullah wafat di mana di pundaknya aisyah di pundaknya aisyah ya uh, jadi kita bisa membantah orang syiah bagaimana mungkin apa namanya orang yang paling Uh, dibenci oleh Rasulullah tapi meninggalnya di sana nggak mungkin nggak mungkin Aisyah dibenci Rasulullah gitu kan karena beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah ketika ditanya oleh Amr bin As Rasulullah man nasi siapa orang yang paling dicintai olehmu kata Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala Aisyah bintu Abu Bakr gitu kan kemudian Oh, rijal dari laki-laki ya -laki Rasulullah Abuha ayahnya Abu Bakar Siddiq Gini. Kemudian um, berkenaan dengan ini juga ketika itu Rasulullah SAW melihat ada seorang sahabat sahabat memakai pakaian di bawah mata kaki kemudian kata Rasulullah SAW irfa izaraka fa innahu atqa wa abqa angkat kainmu Wahai saudara nah, sungguhnya itu lebih suci dan lebih lebih kuat bagi bagi apa namanya bagi bagi bagi, bagi lipatan sarung ya. uh, oleh karenanya kata para ulama hukum daripada uh, Sebagian namanya khilaf apakah sampai derajat wajib atau sampai sunnah. Allah kulihal empat madhab mengatakan bahwa ini termasuk hal yang sunnah, tetapi sunnah itu bukan doang. Ustaz kan sunnah. Ustaz kan cuma sunnah saja. Sunnah itu bukan saja. Ustaz kan sunnah doang. Ustaz, sunnah itu bukan doang. Ya. Jadi kita tak pantas mengatakan bahwa uh, ini adalah termasuk sunnah saja, sunnah doang, Enggak pantas. Karena karenanya kita hendaknya melakukan ketaatan-ketaatan yang pernah diperintahkan Rasulullah SAW. Karena para ulama itu sampai derajat khilaf ini makruh kalau orang pakai pakaian di bawah mata kaki itu sampai makruh atau haram. Jadi derajat 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 apa hukum itu itu bukan hanya bukan hanya lima saja sebetulnya. Ada di, di antara mubah dan makruh itu ada namanya khilaful aula, ada namanya afdal, ya. kemudian ada namanya makruh dan, dan dan itu. Ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ini termasuk ke dalam hal yang apa namanya yang yang biasa saja ini bukan hal biasa saja karena derajat sampai makruh makruh itu berderajat yang yang apa namanya, tidak sangat tidak dianjurkan oleh para ulama bahkan sampai para ulama kalau kita melakukan perbuatan makruh maka hendaknya tahu bertaubat sampai seperti itu para ulama bilang dijelaskan di dalam kitab-kitab nufus jadi para ulama itu bertobat bukan pada perkara-perkara haram saja tapi pada perkara-perkara makruh sekaligus pada perkara-perkara ketaatan yang mereka luput atau pada perkara-perkara ketaatan yang mereka tidak maksimal khusyuk di dalamnya sampai seperti itu mereka bertaubat begitu ya nah, kemudian Uh, sahabat yang ditegur ini mengatakan ya Rasulullah ini ha ya Rasulullah ini cuma pakaian burdah sederhana saja artinya dia sedang menggambarkan ya Rasulullah ini saya nggak sombong gitu ini saya nggak sombong kok gitu kemudian Rasulullah menjawab ana ada bukankah aku telah diutus menjadi teladan bagimu gitu kata kata Rasulullah kemudian uh, kata 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 sahabat ini fa tu faida ila ilanis sa dan saya melihat celana Rasulullah atau sarung daripada Rasulullah SAW itu sampai tengah betis. Nah, jadi sampai sini, Pak. Sampai sini. Ya, sampai tengah betis. Setengah betis gitu ya. Ilanis ilanis fi Kemudian berkenaan dengan ini kita tahu bahwa banyak ancaman-ancaman bagi orang yang melakukan isbal, ya, isbal. Sebagaimana hadis daripada um, daripada sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu man ma asfala min al min al min al apa apa bahan yang berada di bawah mata kaki maka dia berada di neraka kata para ulama ini khusus untuk laki-laki bukan perempuan jadi kalau perempuan itu batasnya sampai apa nih sejengkal sejengkal dari mata kaki nah, lebih harus lebih malah harus lebih Gak, kalau misalkan dia kebuka maka dia akan tersingkap auratnya dan itu lebih membahayakan maka lebih. kemudian ketika itu Ummu lama menjawab ya Rasulullah kalau cuma lebih se sejengkal ini doang ini akan terbuka juga akan mudah untuk terbuka maka Rasulullah batasnya sampai ini nih sampai zirah ya sampai dari dari siku sampai sampai sini jadi dari sini nih nah, begini kira-kira. Nah, jadi pakaian-pakaian para sahabiat pun panjang-panjang menjulur sampai sampai mata kaki lebih kalau para 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 ya apa bagaimana kalau begitu entar kena najis dong begitu nah, kata para ulama najisnya itu termafu termafu jadi kalau misalkan uh, dia melewati najis yang tidak diketahui itu najis atau bukan begitu ya misalkan sering lalu lalang ada apa namanya anjing lewat di situ kemudian dia pakai pakaian yang menjuntai seperti itu nah, bagaimana hukumnya kata para ulama dimafu dimaafkan dima karena uh, maslahat untuk menurunkan pakaian bagi perempuan itu lebih bermaslahat daripada mengangkat pakaiannya sehingga auratnya nanti tidak tidak terbuka begitu ya. Uh, hadis berkenaan dengan ini juga sebagaimana kata uh, Rasulullah sallallahu dalam hadis Abu Zar dari hadis sahih Muslim uh, kata Rasulullah sallallahu alaihi la yukallimuhum qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa yuzakkihim wa lahum adzabun tiga orang, tiga kelompok yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak akan dilihat oleh Allah dan mereka tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-musbil, orang yang Isbal, dan dia dalam keadaan sombong. Ini jelas haram itifak kepada ulama. Kemudian yang kedua adalah al Orang-orang yang suka mengadu domba. Dan yang ketiga adalah al-munfiqus Ya, Bilhalif al Orang yang suka bersumpah atas dagangannya dengan sumpah yang palsu. Jadi dia bilang dagangan, oh ya murah, 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 murah. Padahal uh, padahal mahal ketika beli Atau ini bagus, bagus, semua bagus. Barang-barangnya. Dia bersumpah Allah, Allah sampai bersumpah atas dagangannya. Ah, itu bisa menjelus ke dalam orang-orang yang diancam dalam hadis ini. Jadi hadis-hadis kita banyak kalau kita lihat. Ya. Kemudian berkenaan dengan ini juga, Utsman bin Affan pernah menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW sarungnya. Uh, Karena Utsman bin Affan ya taziruna ila an saqai. Rasul uh, Utsman itu pakai. Suatu ketika Utsman keluar rumah, kemudian pakai sarung uh, sampai betisnya, sampai betis sampai pertengahan betisnya. Kemudian Utsman berkata, uh, hada Ha kaza kanat izaru sahibi Ini seperti ini nih Sarung sahabatku Maksudnya sahabatnya adalah Rasulullah s.a.w Gitu ya uh, Kemudian Juga ketika itu Huzaifah bin Aman Huzaifah bin Aman Betisnya pernah dipegang Rasulullah Pernah uh, dipegang Daging betisnya di tengah-tengahnya uh, Sama Rasulullah Kemudian uh, Rasulullah berkata Hada mawudil izar Ini sampai sini Batas sarungmu gitu. Kemudian kata Rasulullah Fa in abaita fa asfal. Kalau misalkan kamu nggak mau Maka bawahnya turun Jadi Rasulullah pegang-pegang gini Nah, sampai sini batas harumnya. Fa'in abaita fa, kemudian fa asfal. Kalau misalkan nggak mau sampai sini saja. Kemudian kata Rasulullah, fala haqqal izari ila al tapi nggak pantas kalau misalkan sampai menjulur ke bawah mata kaki. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini juga um, Musanif atau mu'alif rahimahullah ta'ala Syekh Abdul Razak bin Abdul Musil Abadir mengatakan Bahwa banyak diantara pemuda-pemuda Meremehkan sunnah Rasulullah SAW Karena kita lihat ketika tren banyak dulu tren sini nggak tahu tren-tren yang apa nih di sininya di sininya ketat di sininya longgar apa itu namanya cut dry nah itu cut dry diikutin hmm. kemudian ada celana di sininya bolong nah, itu saya nggak tahu modelnya apa itu ya nah, itu tapi diikutin begitu menghadap melihat orang yang menggunakan sunnah rasulullah saw mereka menghinanya mereka meremehkannya ada juga sekarang tren di 2020, 2020 atau 2019 itu ya, ada namanya ankle pants ankle pants jadi itu ada di dia di, diperagakan di Paris Fashion Weeks kemudian orang-orang pada maki itu celana di atas lagi gitu kan orang-orang uh, pada maki jadi tren jadi tren semua padahal itu sudah dilakukan Nabi Rasulullah 14 abad yang lalu kenapa kamu nggak maki baru ngelihat Paris Fashion itu langsung maki tandanya emang ada yang salah dalam dalam idola kita dalam masyarakat kita mereka menganggap suatu hal yang tren di barat sudah pasti keren padahal sunnah rasulullah sudah pasti lebih keren daripada orang-orang barat kan gitu jadi kita harus buat persepsi di masyarakat bahwa sunnah itu keren. Sunnah itu gak ketinggalan zaman. Sunnah itu diri Allah dan Rasulnya. Sunnah itu dapat pahala. Kan gitu. Uh, gitu ya. Nah, kemudian bab berkenaan dengan jalan ya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ini sudah kita sampaikan juga cara jalannya ya. Bahwa uh, dia paling sering memang menggambarnya itu Abu Hurairah dan Ali bin Abi Thalib. Abu Hurairah mengatakan, Wala ra itu Rasulullah Saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu wajahnya sangat tampan. Tapi mengapa kok saat kok para para wanita di zaman itu kok nggak sampai motong-motong tangan dan berdarah gitu kan seperti di zaman Nabi Yusuf gitu? Mengapa? Karena kata para ulama ketampanan Rasulullah itu apa namanya terkalahkan oleh wibawanya. Jadi karena sangat berwibawa, jadi orang nggak fokus dengan ketampanannya lagi, tapi lebih fokus kepada wibawanya. Jadi orang ketika melihat itu segen. Makanya para sahabat itu Gak ada yang pernah berani ketika Rasulullah melihat lagi ngajar, itu ngelihat begini. Tapi nunduk. Bahkan memotong pembicaraan Rasulullah sendiri gak berani. Saking berwibawanya. Yang paling sering memotong dan paling sering tidak sopan adalah orang badui. Jadi orang para sahabat itu senang kalau orang badui datang. Karena kata orang badui, kalau orang badui datang, uh, beliau itu gak apa namanya, uh, gak malu-malu bertanya. Ya Rasulullah, mata sah, kapan kiamat? orang udah jelasin dari kiamat nggak ada tahu tapi dia berkali kali mata mereka nggak apa enggak berani apa namanya apa namanya nggak malu-malu untuk untuk bertanya kepada rasulullah sehingga jawaban dari rasulullah itu memberikan faedah kepada sahabat yang lainnya ya kata 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 abu hurairah kean nasham satu fi seolah-olah itu matahari itu ada pada apa menyinari wajahnya seolah-olah ini matahari cuma spotlight di di wajahnya doang gitu. itu ahadan asra fi masjidih min Rasulullah SAW. Dan saya belum pernah melihat orang yang jalannya lebih cepat daripada Rasulullah. Kata beliau. Ka'annama al-ardu tetwila Seolah-olah itu bumi itu seperti terlipat. Seperti terlipat. Jadi beliau itu sebenarnya jalannya sangat cepat. Gitu ya. nama inna linujihidu anfusana wa innahu lagairu muksirat. Muksirat ya. Kata, kata, kata Abu Hurairah. Kami sering gak mampu menandingi cara jalannya beliau. Padahal beliau tuh jalannya nggak ngos-ngosan. Jadi orang kalau jalan ngos-ngosan, apa kalau jalan cepet biasanya ngos-ngosan. Kan? Beliau jalan cepet, terasa seperti jalan jalan apa? Jalan capek istilahnya lah. Karena kan beliau jalan jalan gini, Gak begini, Gak gini. Nah. jadi cara jalannya orang yang kuat dan cara jalannya orang yang berwibawa. Karena kalau cara jalannya orang malas itu pasti diserat. Ada suara serut serut serut. Nah. Itu cara jalannya orang orang malas dan beliau menandakan bahwa tubuh fisik dan beliau itu kuat. Ya, cara jalannya itu kuat. Ya. Sampai-sampai nah, para sahabat itu ngerak, ketika jalan biasa sama beliau, kayak terlampau padahal langkahnya sama. Kemudian suaranya juga sama, tapi terasa nggak nggak mampu menandingi cara jalan beliau gitu ya. Uh, kemudian dari sini juga kata Ali bin Abi Thalib ketika mensifati cara jalan beliau karena bin masya Rasulullah kalau jalan itu kakinya itu diangkat takala jadi bukan diseret gitu ya kaanama <tuk> namanya hatta min sawab seolah-olah beliau seperti turun dari tanjakan sebagaimana kalau kita turun tanjakan itu kan kadang suara suara kaki kita bunyi kan tek 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 nah itu cara jalan beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian um, kan An Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ali bin Abi Thalib juga ila masyata kaffa'a takaffuan kalau beliau berjalan itu agak sedikit merunduk agak sedikit merunduk gitu ya jadi jalannya enggak Enggak apa namanya nggak uh, nggak nggak begini tapi berunduk begini bukan bukan bongkok ya beda orang bongkok sama orang begini beda jadi tetap tetap tegap badannya hanya saja arahnya lebih ke depan arah lebih ke depan tandanya beliau sigap dan beliau tubuhnya sehat dan kuat ya yeah. kemudian bab berkenaan dengan takonu takonu itu seperti tutupan rambut tutupan buat buat kepala dan itu biasanya dipakai untuk uh, rambut beliau ketika basah karena minyak jadi rambut beliau itu eh, apa namanya selalu mengkilau. Mengkilaunya dengan minyak rambut, dengan minyak rambut. Jadi di antara eh, sunnah beliau sallallahu alaihi adalah memakai minyak rambut. Karena orang pakai yang pakai minyak rambut itu pasti terlihat rapi dan suka nyisir gitu kan. Eh, beliau memang apa namanya suka nyisir tapi bukan enggak, enggak sampai enggak apa namanya enggak sampai dikit-dikit nyisir bukan bukan gitu ya tapi beliau suka nyisir begitu ya eh, sebagaimana hadis daripada Anas bin Malik kan Rasulullah SAW yukterul kina ke bahu thaw Rasulullah itu sering pakai minyak rambut. Sampai-sampai suka netes ke bajunya. Nah supaya nggak netes, dipakein seperti apa namanya seperti tutup kepala yang ditutupi supaya nanti nggak nembus ke sorbannya atau supaya nggak nggak berjatuhan sampai sampai ke bajunya. Adapun ala kulihal kata para ulama hadis ini dipersisikan sanatnya. Eh, tapi memang Rasulullah memakai minyak rambut. Tapi berkenaan dengan tahu Zayat seolah-olah seperti bajunya apa namanya tukang minyak nah, itu yang dipresisikan sanatnya pada para ulama ya atau matanya kemudian bab berkenaan dengan duduknya Rasulullah SAW nah, jadi beliau Rasulullah SAW itu duduknya adalah duduk orang yang tawadu jadi duduknya orang tawadu itu bukan duduk seperti duduk raja, apa namanya raja-raja ya makanya beliau itu melarang kita makan sambil nyender gitu kan eh, kan Rasulullah SAW apa namanya beliau melarang kalau mutakian gitu. Nah Rasulullah SAW anakli mutakian menyandar. Atau kalau apa makannya raja-raja itu seperti ini duduk, duduk di apa namanya di, 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 ada, di kursi ada bantalnya dengan gini, gini terus nyomot. Nah, itu kan duduk, duduknya para raja di sini kan di singa sana -sehingga sana mereka. Rasulullah larang ini, larang ini karena beliau menunjukkan bahwa tawadunya sebagai seorang hamba Gitu ya. Makanya beliau itu kalau berjalan itu nundu, nunduk. Kemudian diperhatikan sesuatu hal itu de de dengan dengan penuh mendalam, dengan penuh makna gitu. Jadi penglihatannya bukan penglihatan kosong, tapi penglihatan yang penuh makna gitu ya. Uh, kemudian uh, di sini dijelaskan oleh 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 sahabiyat Qailah binti Makhramah yaitu waktu itu beliau pertama kali masuk Islam melihat Rasulullah sedang di masjid. anha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun Al kurfaso Rasulullah itu duduknya al kurfaso ini tiba eh, tiba itu seperti ini ya nah, jadi kakinya dilipat betisnya dilipat ini Gini kemudian begini begini cara duduk beliau nah, gini ya jelas ya begini cara duduk beliau kadang-kadang di sininya itu dipakai kadang-kadang pakai apa namanya pakai bahan pakai bahan di tiket begini jadi orang Arab itu karena mereka sering perjalanan jauh, jadi mereka apa namanya suka ngikat ini dengan ini. Karena kan gak ada sandaran. Kalau di panas pasir kan gak ada sandaran, gak ada pohon. Jadi kan ngikat gini. Kadang-kadang gini -kadang ini, ini, ini karena gak kuat aja. Harusnya ini yang lebih, yang lebih tebal lagi. Jadi gini aja. Jadi ini gak bakal gak bakal ke belakang. Kalau ke karena udah di sama ini. Jadi, nah itu cara cara pakaian apa namanya? Cara-cara duduk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Kurfasa namanya Kurfasa. Kemudian um, Abba bin Tamim juga pernah melihat Rasulullah mustalqin fil masjid wa di ihda rijlai rijlaihi ala al Saya pengen praktekin tapi gimana gitu. Nah, jadi beliau itu mustalqin. Mustalqin itu kita contohin aja deh. Jadi beliau kakinya kaki kanan ada di atas ini. Nah. Ambil gini. Ambil tiduran gitu, tiduran. Di Masjid Nabawi, Beliau melakukan demikian di masjid Nabawi. Tapi beliau melakukan sesekali, sesekali. Tidak tiap hari. Karena kata para ulama, apa namanya ini dapat apa ya, menurunkan muruah, menurunkan muruah. Jadi kalau orang-orang yang sering tidur tidur di masjid tiap hari itu apa namanya, bisa menurunkan muruah. Makanya beliau melakukan ini biasanya ketika masjid sepi. Makanya ini yang melihat tidak setiap sahabat, tapi cuma beberapa segelintir sahabat saja yang pernah melihat. Dan itu pun tidak dilakukan sering-sering, Tapi beliau menandakan beliau tahu mau tidur di masjid gitu loh tidur di masjid seorang apa namanya panglima seorang utusan Allah subhanahu wa taala pemimpin dunia akhirat tapi nggak malu tidur di masjid dalam masjid gitu ya nah, luar biasa beliau Sallallahu kemudian beliau Sallallahu juga apa namanya eh, jadi ada dudukan dilarang kalau dilarang itu seperti ini tangan kirinya di belakang gini satu tangan kiri saja ini yang dilarang kalau dua seperti ini tidak masalah

melihat duduk beliau seperti itu aja itu apa masih segan begitu segan. Nah, ketika apa namanya? ketika ketika sahabat yang meriwayatkan hadis ini kata beliau, saya segan untuk menegur beliau karena apa namanya? beliau sangat khusyuk sekali ketika ketika duduk saya, saya sangat khusyuk sekali. Dan beliau biasanya duduk seperti itu dari badan subuh sampai uh, terbit sampai tuluk. Nah, sampai tuluk sampai syuruk, sampai syuruk. Nah, setelah syuruk baru 10 menit setelah syuruk barulah beliau salat salat dua rakaat ya salat dua rakaat salat suruk salat suruk kata ulama salat suruk itu bagian dari salat duha jadi orang yang salat suruk sama seperti salat duha Selanjutnya saja keutamaannya berbeda keutamaannya berbeda karena ada hadis yang menyebutkan lain hadisnya Hasan sebagian orang mudaifkan tapi ala hal menjadi keutamaan bahwa pahalanya seperti Haji dan Umroh, taman, 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 sempurna, sempurna, sempurna. sempurna Haji dan Umrohnya. Ya, kita lanjut insya Allah nanti bab berkenaan dengan menyendirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanallahi la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan snack ya, Pak.